Amin. Abil Qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Wa ba'd. Dalam beberapa hari terakhir ini, masing-masing daripada kesebelasan Eropa memperlihatkan dan mempersembahkan yang terbaik daripada permainan mereka. Masing-masing menunjukkan kehebatan dan juga kelincahannya di padang untuk mendapatkan kata-kata penghargaan dan penghormatan daripada para penonton, para penggemar. Tidak terkecuali juga dengan penggemar-penggemarnya yang ada di negara kita. Wajar kalau sampai dengan pemain-pemain yang hebat itu memperlihatkan permainan yang hebat kepada para peminat-peminat dan juga kepada para penontonnya. Yang lebih penting daripada itu, setelah dengan kesebelasannya, atlet dan artisnya, pelakon dan senimannya mempersembahkan lagu-lagu yang bagus, penampilan-penampilan yang bagus, persembahan-persembahan yang bagus, tari-tarian yang bagus, maka kita juga nak mempertanyakan kepada diri kita masing-masing. Seketika dengan kita akan beraksi sekarang ini di rumah Allah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah Jumat, sembahyang Jumat yang hanya diwajibkan sekali dalam seminggu. Mampukah kira-kira dengan kita beraksi mempertontonkan keberadaan kita di rumah Allah sebagai tetamu-tetamu istimewa? Mampukah dengan kita beraksi memperlihatkan kepada para kiraman katibin, malaikat kanan dan kiri, memperlihatkan yang terbaik? Sudahkah dengan makan siang? Sudahkah dengan makan paginya? Sudah. Serapan paginya? Sudah. Pakaian? Sudah. Ketandas? Sudah. Keperluan dengan keluarga? Sudah. Keperluan dengan anak-anak, persiapan untuk mereka sholat? Sudah. Sudah sholawatan dalam 1000 kali? Belum. Sudah niat i'tikaf di masjid? Belum. Kenapa? Sibuk dengan WhatsApp dan Facebook. Dengar dan diingat, tunjukkan dan persembahkan yang teristimewa, sebab kita sejak daripada masuk tadi itu dikawal. Langkah-langkah kita dihitung, pergerakan kita diperhatikan. Begitu kita melangkahkan kaki kanan kita ke masjid, dan begitu kita membaca doa khusus, Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Pahami, hayati, amati makna daripada doa pada waktu kita masuk ke masjid. Ghafirli dzunubi, ampunkan dosa kesalahanku, waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakan pintu rahmatmu selebar-lebarnya. Maka akan bagaimana kita akan mendapatkan rahmat? Maka akan bagaimana dengan kita mendapatkan keampunan? Bolehkah Anda bagi jawaban, aku akan dapatkan rahmat dengan Facebook? Tidak boleh. Maka begitu, kalau begitu matikan handphone. Bolehkah dengan kita mendapatkan manfaat? Saat ketika dengan kita dengan YouTube atau tengok gambar, tadi saya masuk masa ada yang tengok gambar, sibuk di rumah Allah, takkan kita tak punya waktu dan juga tidak punya peluang. Sehingga sampai pada waktu dengan pemain-pemain bola betul-betul fokus hanya untuk permainan saja. Bagaimana kita mendapatkan piala dunia Eropa? Piala Eropa, piala dunia. Ada lagi kata yang selepas piala Eropa yang sedang bertanding, sedang berlangsung juga dalam beberapa hari ini. Jadi dengan mereka bahkan latihannya kadang-kadang mampu untuk tinggalkan rumah, tinggalkan anak istri, tinggalkan urusan, tinggalkan kesibukan masing-masing
masuk ke dalam stadium latihan untuk persembahan 3 hari akan datang. Atau juga dengan lakonannya, kadang-kadang untuk perpeleman itu dalam berapa kali percobaan, percobaan, percobaan demi percobaan, supaya dapat mempersembahkan yang terbaik dalam perpelemannya, lakonannya, seni, atau juga dengan tarik-tariannya. Ini ahli maksiat, ternyata mereka mampu untuk meluangkan dan melapangkan waktu agar dapat mempersembahkan yang bagus, agar dapat mempersembahkan yang ideal dan yang indah. Padahal sebagaimana kita mati bersama, sia-sia dengan lagu-lagunya, sia-sia dengan persembahannya, sia-sia dengan seni dan juga dengan olahraganya, sia-sia dengan senam aerobik atau juga dengan yang seumpamanya. Tapi tetap mereka berupaya untuk mempersembahkan yang terbaik untuk mendapatkan pandangan dan juga tontonan yang baik, mendapatkan ucapan dan sanjungan dan sambutan yang baik daripada penggemar dan juga daripada penontonnya. Nah, sekarang gilirannya lah dengan kita. Kita tampil, yang pada saat kita masuk kita sudah diperhatikan. Harapan kita hanya satu, agar kita ditatap, agar kita dilihat, agar kita diperhatikan, agar kita mendapatkan rahmatnya, maghfirahnya, anugerahnya, keampunannya, perlindungannya. Takkan dengan kita tidak mampu untuk dalam setengah jam lebih-lebih sedikit, tanpa ada sebarang gangguan dunia, tanpa ada sebarang gangguan politik. Dengar ayat idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kenapa dengan kita pada saat ketika kita disuruh untuk memenuhi seruan Allah, kita diperintahkan untuk meninggalkan transaksi jual beli, main WhatsApp, handphone, Facebook dan yang sejenisnya. Ada dalam berapa keuntungan yang kita peroleh? Tidak dapat keuntungan apa-apa. Bisnis transaksi pasti dan pasti kita untung pun Allah perintahkan untuk kita meninggalkannya. Kenapa? Sebab bisnismu akan mengganggu matlamat dan target untuk Anda mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah. Urusanmu, perekonomianmu, politikmu akan menghambat dan menghalang untuk Anda mengkonsentrasikan hati. Mengkonsentrasikan hati fokus kepada mengingat Allah Jalla wa'ala. Tadi dengan jawabannya sudah, alhamdulillah, makan sudah, minum sudah, mandi sudah, urusan keluarga pun juga sudah. Maka yang belum, aktiviti-aktiviti di dalam masjid, dengan zikir yang banyak, dengan tasbih yang banyak. Takkan dengan kita pada hari Jumat pun sampai dengan kita tidak mampu berzikir dengan jumlah bilangan yang banyak. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Kaum laki-laki dan juga kaum perempuan yang berzikir sebanyak-banyaknya bila kita tergolong dalam kumpulan tersebut. Udzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Yang kelak pada waktu kita di masjid masih juga berbual-bual, masih juga sibuk dengan peralatan komunikasi, masih juga sibuk dengan urusan politik, masih juga sibuk dengan urusan dunia, masih juga sibuk dengan urusan keluarga. Bila kita ada peluang untuk mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya, yang setengah jam sebelum azan Jumat dikumandangkan inilah, sebelum dengan kita mendengar pengumuman-pengumuman nanti dan juga dengan azan yang akan dikumandangkan menyusul dengan khutbahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tondokkan kepala, bukan tengok handphone. Bila peluang kita boleh mengambil Al-Quran, bila peluang kita akan membaca surah Kahfi, bila peluang kita dengan membaca surah Yasin, bila peluang kita untuk kita memenuhi, melegakan, menepati, menurutkan keinginan dan kehendak daripada baginda Rasulullah SAW. Aksiru minas salati wassalami alaiya. Perbanyak-banyak santri, jangan mondok kepala, jangan tidur. Aksiru, perbanyaklah mengucapkan salawat dan salam kepadaku. Lailatul Qadra, pada malam hari yang mulia, wal yaumil ashar, dan juga dengan hari yang penuh dengan cahaya. Lailatul Qadra, malam Jumat, wal yaumil al-azhar, itu adalah pada hari Jumat. Aksiru, baginda mempelawak untuk kita banyak-banyak bersalawat. Allah mempelawak kita untuk kita banyak-banyak berzikir. Dengan jawaban pasti, saya berani mengatakan 90%
tidak akan ada yang banyak berzikir pada waktu di ofisnya, tidak akan berzikir pada masa di perjalanannya, tidak akan berzikir saat ketika kita di stadium atau juga di padangnya, tidak akan berzikir pada waktu kita di mall-mall dan juga di hotelnya, tidak akan berzikir pada waktu kita di tepi-tepi pantai dan juga tempat-tempat rekreasinya. Jadi kalau macam itu, agak-agaknya di mana tempat yang paling sesuai? Tepi pantai, rekreasi, taman, kebun, dusun, rumah, yang kita tahu 1001 benda yang menyibukkan kita pada saat ketika itu. Tempat yang paling ideal itu adalah di rumah Allah Jalla wa'ala. Maka di rumah Allah hanya untuk Allah sahaja. Di rumah Allah hanya untuk mengingat Allah sahaja. Di rumah Allah hanya untuk meraih, menggapai pahala-pahala yang dijanjikan Allah sahaja. Di rumah Allah hanya untuk tampil, beraksi, betul-betul membanggakan kepada para malaikat-malaikat Allah, menjadi kebanggaan kepada kiraman katibin. Sejak daripada pagi sampai kepada pagi, sejak daripada malam sampai kepada malam, malaikat tengok kita tidak lepas handphone daripada tangan, tidak lepas daripada WhatsApp. Ada yang dengan grup WhatsAppnya 50 grup tidak kurang, tiap detik ngek 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 ngek. 50 grup WhatsApp, satu grup ada 300-400an. Masya Allah, tabarakallah. Selepas habis dengan WhatsAppnya, kadang-kadang tak dan tengok, apalagi menjawab, tak dan tengok. Tambah kembali dengan Facebook, naik lagi, bila habisnya, tak ada habis-habisnya. Kalau habis pun kita tekan lagi, naik lagi, naik lagi. Masuk, berkembang, cawangan, sana-sini, bila, tidak ada habis-habisnya. Nah, jadi dengan kita di rumah Allah hanya semata-mata untuk mendapatkan restu dan ridho, sebab inilah peluang keemasan kita untuk kita menyebut sebanyak-banyaknya, untuk kita berzikir sebanyak-banyaknya, untuk kita menenangkan pikiran sebanyak-banyaknya, untuk kita dipersaksikan oleh kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat kiraman katibin, rakib dan atid, yang mengetahui atas segala perbuatan yang kita lakukan. Tak nak kalau dengan malaikat tidak mendapatkan perhatian daripada kita. Dia tonton kita pada waktu makan, dia perhatikan kita di waktu minum, dia bersama kita di waktu kita dengan keluarga, dia bersama kita di waktu kita di sana sini, di ofisnya mereka saksikan, di pasarnya mereka saksikan, perbualannya mereka saksikan, di rumahnya mereka saksikan. Kita juga pada detik kita sekarang nak disaksikan oleh kiraman katibin, sedang menundukkan kepala tapi bukan mengantuk tapi merenung dan mengingat, berzikir, dan kita meratapi, mengingati kesilapan-kesilapan kita masa silam, ketaksiran-ketaksiran kita masa lalu, kejanggalan-kejanggalan, kealpaan, kekurangan, kesalahan, kemaksiatan, macam-macam pernah kita lalui dalam kehidupan kita masing-masing. Cobalah menunduk sejenak, yang siapa tahu sesaat waktu kita menundukkan kepala dengan mengingat Allah dan juga dengan lantunan istighfar. Istighfar kita ulang-alik, ulang-ulang Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Nabi kita pelawat untuk kita banyak-banyak berselawat. Penuhi seruan itu. Jangan hanya memenuhi pelawa, jemputan, undangan daripada orang sesama kita. Yang kadang-kadang dengan kita dijemput, jauh-jauhnya jaraknya harus ditumpuk, tetap juga kita tumpuk. Jauh-jauhnya tempat yang harus kita datangi, tetap juga kita datangi. Jauh-jauhnya tempat yang akan kita kunjungi, tetap juga kita kunjungi. Sekarang kita dipelawa oleh Sang Pencipta kita, yang hidup kita bergantung kepada perlindungan Allah, rahmatnya Allah, keampunannya Allah, pertolongannya Allah. Siapa yang akan kita harapkan kebersamaannya pada waktu kita dalam keadaan nazak? Handphone, na'udzubillah. TV, na'udzubillah. Kereta, na'udzubillah. Yang kita harapkan perlindungannya agar mudah mulut kita mengucap la ilaha illallah. Itu adalah Allah.
sertakan Allah pada waktu kita berzikir, sertakan Allah pada waktu kita di rumah Allah, sertakan Allah pada waktu kita lagi sedang beretikaf. Jangan kita cemari etikaf dengan handphone, jangan kita cemari etikaf dengan urusan-urusan dunia, sebab ini tidak lama. Yang ini lain dengan yang hak semalam, yang ini lain dengan yang nanti. Beraksi dan kita tampil sehingga sampai menjadi kebanggaan oleh para malaikat yang menyaksikan dan yang mencatat satu persatu daripada pintu-pintu gerbang sana. Malaikat tidak ada kepentingan apa-apanya dengan kita, tapi karena kita merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah, akhirnya mereka ditugaskan oleh Allah untuk mencatat, untuk mencatat yang datangnya awal, yang datangnya menyusul, yang akan mendapatkan pahala sebesar sedekah satu ekor unta, sebesar satu ekor lembu, sebesar satu ekor kambing, sebesar satu ekor ayam, sebesar telur. Sudahnya kita dapat telur, telurnya bosok lagi, kotor lagi. Kenapa? Pada waktu kita melangkahkan kaki, ternyata kaki kiri yang masuk. Belum lagi takbir, ternyata tengok handphone dulu. Selepas takbir, ambil lagi handphone, ambil lagi handphone. Masa beretikaf, main lagi dengan WhatsApp dan juga dengan Facebook. Ini budaya patut kita hakis dan juga patut kita padamkan seketika kita sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala, tanpa ada perbedaan, baik itu dengan atasannya, dengan pemimpin-pemimpinnya, ketua-ketua pengarahnya, jutawan-jutawannya, koprat-kopratnya. Satu perbincangan, saya pelik juga dengan petugas amil zakat di negeri ini. Bagaimana dengan saya dikenakan zakat senilai tidak kurang daripada dalam 25.000 RM, sedangkan teman saya hanya setakat bayar 2.500 saja. Jadi dia mengamuk-ngamuk, ini kerajaan tidak bijak, ini pihak petugas tidak adil, ini cara yang diktator, ini cara yang tidak benar. Bagaimana saya dikenakan 25.000 RM sedangkan teman saya hanya setakat dalam 2.500 saja? Itu cara yang bijak daripada kerajaan, itu cara yang bijak daripada hukum. Kenapa? Sebab awak punya uang 1 juta sedangkan dia punya duit hanya setakat 100.000 saja. Artinya apa? Kalau kita mengeluh tentang MKTEK, kalau kita mengeluh tentang GST, saya hitung-hitung GST-nya tidak kurang daripada dalam 6.000-an. Iya betul 6.000-an, sebab kamu berbelanja tidak kurang daripada dalam 100.000. Sementara saya berbelanja 1.000 saja, maka MKTEK, maka dengan GST-nya saya hanya setakat 60 ringgit. Kamu kenapa jadi 6.000? Kamu berbelanja, belanja sampai pada 100.000 RM. Itu logik, itu wajar, itu bagus. Oke, sekarang kira-kira dengan staf-staf kerajaan yang duitnya banyak, yang ilmunya banyak, yang hartanya banyak, yang jabatannya tinggi, yang politiknya hebat, yang mempunyai kedudukan di masyarakat, ada pengaruh, ada wibawa, wajar dan patut MKTEK-nya, GST ibadahnya pun juga lebih banyak daripada yang lain. Jadi jangan sampai kita yang masukkan bulanan kita ratusan ribu, ternyata sampai ke masjid pun disibukkan oleh urusannya. Yang masukkannya 10.000, yang hasilnya penghasilannya 100.000, apalagi kalau sampai jutaan atau lebih daripada itu. Lebih bening, lebih tenang, lebih khusyuk, lebih senantiasa selalu ingat, senantiasa mengabdi, memohon dan meminta agar dengan kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ahbabana fillah, mudah-mudahan dengan tazkirah singkat kita pada siang hari ini, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, dengan ibadah yang mulia, dengan kumpulan-kumpulan yang mulia, bersama para malaikat-malaikat Allah yang mulia, di samping juga dengan detik-detik bulan yang mulia, di bulan Rajab kita dimuliakan oleh Allah dengan amalan-amalan yang mulia. Allah muliakan kita dengan zikir-zikir yang mulia. Allah sibukkan kita dengan perkara-perkara yang mulia. Allah gunakan diri kita kepada benda-benda yang mulia. Kalau Allah tak kisah
tak peduli dan juga tidak hirau dengan seseorang, Allah tak pedulikan dia. Dia terlibat dengan perkara apa, terlibat dengan apa, melakukan apa, memperkatakan apa, Allah tidak peduli. Itu berarti orang itu sudah tidak dibimbing, tidak mendapatkan belayan kasih sayang, tidak mendapatkan penghormatan, tidak mendapatkan penghargaan daripada Allah Jalla wa'ala. Ahbab anabillah, 3 menit terakhir nih, lampu sudah menyala. 3 menit terakhir, ingat 3 menit terakhir. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Kita makan yang sedap-sedap, makan yang enak-enak, minuman yang lezat, makanan yang enak, buah-buahan yang segar, fresh betul, alhamdulillah nikmat. Supaya juga yang keluar daripada kita tuh benda-benda yang sedap, benda-benda yang elok, benda-benda yang enak, perilakunya, perangainya. Kadang-kadang di masjid tempat untuk rehat, hunjur kaki, baring sana, baring sini, itu tidak betul. Kadang-kadang masjid untuk tempat santai, tidak. Di masjid tempat untuk kita beraksi sekali dalam seminggu pada hari Jumat untuk memperlihatkan yang terbaik daripada kita, untuk mempersaksikan yang menjadi kebanggaan kepada semua makhluk-makhluk ini dengan kubahnya, yang kalau selesai nanti kubah kita ini dia menelan biaya tidak kurang daripada dalam 3,46,4 jutaan. Jadi saksi sesuai penyaksian daripada kubah yang nilainya sekian puluh juta, menyaksikan apa dengan kita? Tak mau kita disaksikan sibuk dengan handphone, tak mau kita disaksikan sibuk dengan politik, bahwa akhbar harakah, utusan, mingguan, jelita, wanita, mangga, manggis, tidak. Kita nak disaksikan dengan yang positif dan juga dengan yang baik. Alhamdulillah. Macam itu juga dengan kita diperkenalkan dengan keindahan. Tengok kubahnya, bagus. Tengok lampunya, bagus. Tengok pemandangannya, bagus. Pakaiannya, bagus. Perhiasannya, bagus. Rekreasinya, bagus. Alam sejagat, bagus. Juga tunjukkan yang bagus kepada semua makhluk. Sebab manusia saja yang boleh, manusia saja yang mempunyai potensi, yang diberikan akal pemikiran yang waras untuk memposisikan diri dan juga untuk memuliakan sesuatu yang mulia, menempatkan segala-galanya tepat pada tempatnya. Bagaimana sepatutnya aku di rumah Allah, bagaimana sewajarnya aku di majelis ilmu, bagaimana sewajarnya aku dengan ulama, bagaimana sepatutnya aku dengan pemimpin-pemimpin negara. Manusia saja yang boleh, Malaysia boleh, kita pun juga harus boleh untuk menunjukkan yang boleh, untuk menunjukkan yang baik. Maka ahbabana fillah, terakhir saya menghimbau, apabila masuk ke masjid, dimatikan handphonenya, konsentrasi, fokus dan tumpuan kita hanya kepada ibadah, hanya kepada zikir. Sebab yang menerima dan yang menjemput kita ini Allah. Kita dijemput oleh Allah untuk berzikir. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila kamu diseru, dipanggil pada hari Jumat, maka bergegarlah untuk kamu memenuhi seruan Allah. Berarti dijemput untuk berzikir, bukan untuk main Facebook, bukan untuk main netbook, bukan untuk main SMS, bukan untuk menggunakan peralatan-peralatan komunikasi. Cuma-cuma yang lebih mahal daripada handphone kita tinggal di luar. Tuh tadi saya tengok ada Mercedes S-Class 400, berarti itu 4000 cc diletakkan depan masjid. Kenapa tidak dibawa masuk ke masjid? Sebab bukan urusan. Kereta tidak dijemput untuk datang. Sejak kapan handphone dijemput datang masuk ke masjid? Kalau tak boleh pun, matikanlah handphonenya supaya tidak mengganggu konsentrasi, ketenangan kita berdialog, berkomunikasi, beribadah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini akan senantiasa terngiang-ngiang dalam ingatan, dan agar jangan sampai anugerah nikmat berupa handphone yang Allah bagikan merusak, menodai, dan juga membauri kecerdak, kenyamanan, kehusuan, ketenangan kita beribadah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlampau hina handphone kalau sampai merusak ubudiyah kita kepada Sang Pencipta. Hadza wabillahi taufik
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.